Nah, kan kalau belanja begini. Nah, langsung saja kita simpan di sini tuh. Kan praktis kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya kedatangan paket dari Shopee. Kemarin itu saya beli gantungan untuk motor NMAX 155 tahun 2021 teman-teman. Dan ya, ini tuh harganya cuma 15 ribuan. Ini tuh original Yamaha teman-teman. Di toko online juga banyak yang harganya 4.000, 5.000 atau ya yang paling murah 4.000-an teman-teman. Namun menurut saya itu tidak cocok, dan pas lihat ulasannya juga kurang menarik, tidak cocok dengan body dari NMAX-nya teman-teman. Jadi terlalu keluar, karena ya mungkin memang bukan ukurannya gitu, jadi tidak PNP. Kalau yang ini dipastikan plug and play teman-teman. Yuk langsung saja kita buka paketnya. Oke, ini dia isi di dalam paketnya. Saya beli 2 pieces teman-teman. Itu per piecesnya itu 15.000, jadi totalnya itu 30.000 dan gratis ongkir. Juga ada biaya pelayanannya 900 rupiah, jadi ya sekitar 31.000 rupiah sudah ada di tangan saya teman-teman. Nah, yang kayak gini. Oke, yuk langsung saja kita tempel di motornya. Oke teman-teman, jadi untuk masing-masing gantungan ini dipasang di kiri dan kanan teman-teman, di sampingnya tentunya. Nah, di sini kan ada baut dengan kunci L, 1, 2, dan kita tempel di kiri dan kanan teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Nah, jadi dalam satu bungkus atau satu piece-nya itu kita dapat satu gantungan, satu baut skrup, dan juga satu ring teman-teman. Nah, sekarang langsung saja kita pasang teman-teman. Nah, cara pasangnya begini, menggunakan obeng plus. Nah, sekarang kita sesuaikan agar gantungannya itu berada di posisi simetris teman-teman. Oke, gantungannya cukup kuat teman-teman. Langsung kita pasang yang satunya lagi. Oke, sekarang kita pasang yang satunya lagi teman-teman. Oke, sebelum kalian mengencangkan bautnya, kalian pastikan dulu kedua gantungannya itu pas teman-teman. Jadi atur agar gantungannya tidak mencong kanan mencong kiri, jadi posisinya simetris. Oke teman-teman, jadi pemasangannya sudah selesai dan beginilah hasilnya. Gimana menurut kalian? Pantas gak? Cocok gak di body motor NMAX teman-teman? Nah, kalau menurut saya itu ya gimana selera saja teman-teman. Kalian bisa bilang ini bagus, bisa juga tidak bagus, tidak apa-apa. Karena saya rasa untuk belanja, intinya untuk belanja misalkan makanan ringan atau gorengan gitu, kan agak ribet kalau harus nyimpan makanan itu atau belanjaan di bagasi. Nah, lebih simpel itu kan kalau kita gantungin teman-teman, gantung misalkan di sini. Nah, kan lebih gampang kan, saat turun dari motor juga gampang untuk ngambil barang belanjaan begitu. Oke, sekarang saya akan mencontohkan teman-teman. Di sini ada Indomie goreng dan Indomie rebus. Nah, contohnya misalkan ini belanjaan kita ya. Nah, kan kalau belanja begini. Nah, langsung saja kita simpan di sini tuh. Kan praktis kan? Nah, gimana? Mantap kan? Nah, untuk kalian yang ingin membeli produknya, link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi teman-teman. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya Dewan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.